Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Badan Antariksa India sedang menyelidiki sampah antariksa yang jatuh di pedesaan di barat India. Puing-puing itu diduga merupakan bagian dari roket Cina yang hancur dan terbakar saat re-entry. Nah, sebelum kita lanjut terkait informasi sampah antariksa yang hujan di negara India, jangan lupa teman-teman untuk mensubscribe channel ini agar selalu mendapatkan video terbaru terkait astronomi dan berita astronomi lainnya. Jatuhnya sampah antariksa itu bersamaan dengan laporan adanya cahaya berkedip di langit Maharashtra dan Madhya Pradesh pada 2 April lalu. Menurut postingan Indian Space Research Organization atau ISRO di Facebook, ditemukan objek logam berbentuk lingkaran dan objek seperti silinder yang jatuh di lapangan terbuka di desa Pawanpur. Warga di Maharashtra terkejut usai hujan sampah antariksa ini dan menemukan aneka benda, yaitu 6 lingkaran logam, bola logam, dan cincin logam yang jatuh dari langit. Cincin logam yang jatuh bahkan memiliki diameter mencapai 3 meter. Pada 3 April, pakar dari Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, Jonathan M.C. Dowell mengatakan, cincin logam tersebut diduga merupakan bagian dari Tri-Stage roket Long March 3B milik China. Kemungkinan bahwa sampah antariksa ini berasal dari roket China cukup besar. Pada 24 Februari 2021, China meluncurkan roket Long March 3B dan di bagian Tri-Stage-nya diperkirakan akan memasuki atmosfer bumi pada awal April 2022. Terlebih lagi, pada malam yang sama muncul video-video yang memperlihatkan objek antariksa meleset di atas langit India, diduga sebagai sampah antariksa yang baru saja re-entry. Saat ini, Badan Antariksa India masih menginvestigasi rongsokan tersebut. Tapi hasil investigasi awal mereka mengindikasikan serpihan tersebut berasal dari roket Long March milik China. Laporan lengkapnya akan diterbitkan pekan depan dan saat ini otoritas China belum memberikan tanggapannya. Nah, begitulah informasi yang telah dirangkum terkait India yang dihujani sampah antariksa. Selanjutnya, untuk teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini agar selalu mendapatkan informasi terkait astronomi dan berita astronomi lainnya.